Jika berwudu, basuh contoh tangan sampai sikut kiri 3 kali, sebelah kanan 2 kali. Gak apa-apa. Atau jika 3 kali, semuanya 3 kali. Bolehkah bercampur asal batas maksimal 3 kali? Kalau mau 3 kali, semua 3 kali. Kalau 2 kali, semuanya 2 kali. Kalau 1 kali, semuanya 1 kali. Ya, kanan dulu baru kiri. Jangan kiri dulu, baru kanan. Terus sekarang kalau umpah campur aduk seperti itu boleh enggak? Sah, sah. Tapi dia melewatkan, dia taruh ke sunnah. Dia meninggalkan sunnah dalam berwudu. Sah tidak? Wudunya sah. Selama semuanya terbasuh. Kalau orang kiri dulu ya, 3 kali terus kanan dulu. Sah, sah. Tapi dia mukhalifah dengan sunnah. Dia menyimpang dari sunnah dalam hal berwudu. Kalau buat kanan kiri, kanan kiri, ada kan yang begitu? Sah wudunya, wudunya sah, tapi dia mukhalafah dengan sunnah ya ketika berwudu.